Letak sikit bunga ros. Ha, bagi dia naik gitulah. Tengok tu string dia. Wow. Okey, hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cik Ain dalam 7-Minute Recipe. Okey, hari ni Cik Ain nak buat resepi yang memang ramai gila orang request. Cik Ain nak buat kunafah. Kunafah ni antara dessert, dia antara dessert Arab lah, dan dia memang paling senang nak buat. Dan memang kalau buat tu insyaAllah memang sedap lah dan senang jadi. Dia tak renyah pun tak apa, tapi kena ada bahan-bahan yang betul. Okey, mula-mula kita akan masukkan 1 cawan gula. Ini banyak untuk banyak. Dan kita akan masukkan air. Okey, kita akan masak gula ni lama. Bagi dia pekat. Gula tu jadi macam tekstur dia macam pekat sikit. Bukan air gula biasa lah kiranya. Tapi disebabkan Cik Ain tak ada rose water. Ada kan orang suka letak rose water kan? Cik Ain tak ada rose water. Tapi instead of rose water, Cik Ain akan bubuh rose bud dalam ni nanti. Nanti, bukan sekarang. So kita masak dulu air gula. Kalau tak ada juga rose bud, tak apa, jangan risau. Kita boleh bubuh esen vanila. Kita pun boleh, jangan risau. Apa yang ada kat rumah. Ain akan masukkan bunga ros sikit. Okey, bila panas dia nampak macam ni. Nanti bila dia dah sejuk, dah suhu bilik, dia akan jadi lagi pekat lah. Okey, untuk buat kunafa ni, yang penting adalah dia punya kunafa pastry. Yang mana nak dapat, boleh cari kat kedai-kedai bakery. Tapi tak semua kedai-kedai ada. Ni Cik Ain dapat dekat kedai bakery. Dia jual barang-barang daripada Arab lah. Banyak gitulah lebih kurang. Okey, so kita akan pakai ni. Dan Cik Ain ada unsalted butter. Kemudian dengan menggunakan jari hujung ni, ramas-ramas dia, okey? Gitu. Okey. So kita akan masukkan adunan ni dalam ni dulu. Kalau nak sedap, letak ricotta cheese. Tapi Cik Ain dah cari, tak jumpa. Kita gunalah cream cheese. Kemudian Cik Ain penuhkan lagi dengan mozzarella. Gitu. Tu tekan-tekanlah sikit, padat-padat kan dia. Ni kita letak atas dia pula. Buat lagi macam tadi. Padat-padatkan dia, tutupkan dia. Okey, dah siap. Senang je. Okey, so sekarang ni Cik Ain ada oven daripada Russell Taylor. Cik Ain tengah panaskan dia sekarang ni. Cik Ain tengah panaskan dia suhu 180 darjah. Kita akan panaskan selama 10 minit. Setulah lebih kurang. Okey. Tutup dan Cik Ain akan bakar dalam 20 minit lebih kurang. Wah, nampak ni. Tuangkan dengan kita punya air gula tadi. So, Cik Ain ada pistachio. Kita kupas dulu, okey? Hidang halus je. Pistachio. Okey. Letak sikit bunga ros. Bagi dia naik itulah. Potong sikit. Tengok tu string dia. Wow.